Hai co friends, kita akan mengisi titik-titik di bawah ini sehingga menjadi pecahan yang senilai. Dianggap pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama walaupun dikalikan atau dibagi dengan angka tertentu. Artinya jika A per B, maka jika dikali 2 menjadi 2A per 2B, jika dikalikan 3 menjadi 3A per 3B, ini merupakan pecahan yang senilai. Kita lihat di sini, maka untuk yang A, 2 per 3 ini jadi 6, 3 dikali berapa jadi 6, dikali 2, maka pembilang pun dikali 2 ini jadi 4. Kemudian yang B, 12 per 15 ini jadi 5, maka 15 ke 5 bagi 3, maka 12 bagi 3 adalah 4. Selanjutnya yang C, 2 per 3 sama dengan 8, 2 ke 8 dikali 4 maka 3 kali 4 yaitu 12 Kemudian yang D 16 per 20 akan sama dengan ini 4 Maka bagi 4 20 bagi 4 yaitu 5 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya